Pihak RCTI belum lama ini mengumumkan adanya sinetron baru. Benarkah akan menggantikan Ikatan Cinta? Isu Ikatan Cinta segera tamat kini kembali menyeruak. Sinetron berjudul Cinta Untuk Bunda akan segera tayang dalam waktu dekat di RCTI. Melansir dari Instagram layadrama underscore RCTI. Cinta Untuk Bunda sendiri merupakan sinetron yang akan menghadirkan nuansa baru di RCTI. Sebagaimana dikutip tribunnewsmaker.com, dari Tribun Sumsel, daftar dan biodata lengkap pemain Cinta Untuk Bunda RCTI digadang gantikan sinetron Ikatan Cinta. Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Arianti yang sempat dipasangkan dalam sinetron Dewi RCTI kembali dipasangkan di Cinta Untuk Bunda. Sembari menantikan jadwal tayang sinetron Cinta Untuk Bunda, berikut daftar dan biodata lengkap pemain sinetron Cinta Untuk Bunda yang dirangkum tribunsumsel.com dari berbagai sumber. Jonathan Frizzy. Aktor 38 tahun ini masih kerap kembali mendapatkan peran sebagai pria lajang di sinetron. Meski dalam kehidupan nyata, Jonathan Frizzy sudah menyandang status sebagai ayah dari 3 orang anak. Ijong menikah dengan Dena Devanka pada Minggu 27 Mei 2012 di Gereja Glow Fellowship Center Jakarta Pusat. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai sepasang anak kembar, perempuan dan laki-laki, yaitu Zoe Jonathan Frizzy Simanjuntak dan Zack Jaden Frizzy Simanjuntak, 11 Agustus 2014. Dan anak ketiga mereka diberi nama Zen Jauden Frizzy Simanjuntak, lahir pada 9 April 2016. Ririn Dwi Arianti. Ririn Dwi Arianti belum lama ini mendapat penghargaan ternama dari Busan International Film Festival 2020, kembali memamerkan kepiawaiannya di sinetron Cinta Untuk Bunda. Bicara soal akting, Ririn Dwi Arianti sejak masih muda selalu berhasil membawakan perannya dalam sinetron. Namanya mulai banyak dikenal sebagai Cinta di AADC series tahun 2003 lalu. Sejak saat itu, tawaran untuk membintangi sinetron kejata yang tidak pernah berhenti menghampiri istri Aldi Beragi ini. Makayla Rose. Makayla Rose memiliki nama lengkap Makayla Rose Hilly. Artis cilik ini akan memamerkan toko anak dari Ririn dan Jonathan Frizzy. Makayla sendiri memiliki akun Instagram pribadi dikelola oleh sang ibu, di mana Instagram Makayla sendiri sudah memiliki lebih dari 33.000 lebih pengikut. Voke Victoria. Voke Victoria Kimball lahir di Karawang 12 Desember 1995. Sejak kecil Voke sering mengikuti audisi model dan mengikuti berbagai perlombaan. Ia menjadi salah satu model utama di sekolah menengah pertamanya. Voke kemudian mengikuti audisi yang diadakan oleh Winner Management. Ia keluar menjadi runner-up, kemenangannya ini membawanya ke Jakarta dan berkarir di sana. Voke pertama kali bermain di sinetron utamanya yaitu Artis Sahabat saat ia berperan sebagai Vanessa, cinta pertama Yuda yang diperankan oleh Stefan William. Kemudian dia bermain di sinetron Islam KTP dan Sampean Muslim, kini Voke aktif bermain FTV SCTV dan Sinema Indosiar. Firda Razak. Firda, yang lebih dikenal sebagai Firda Razak atau Firda Kusler, lahir di Jakarta 16 Agustus 1965. Ia merupakan artis senior yang sudah malang melintang di dunia peran. Firda juga merupakan ibu dari si kembar Nakula dan Sadewa. Meski jarang tampil lagi di TV, Firda cukup rajin di sosial medianya. Ia juga kerap mengunggah video endorse di laman Instagramnya. Selain itu, Cinta Untuk Bunda juga dibintangi artis pendukung lain seperti Rio Desta, Eno TB, Audrey Junika, dan masih banyak pemain lainnya.